Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya mengikuti acara penguatan peningkatan pendidikan karakter untuk jenjang SMA. Langsung saja ikuti saya. Terus terang saya, sejak saya menjadi kepala LPMP, kegiatan mungkin saya sejak hari Sabtu adalah mengikuti pengajian. Jadi pelajaran yang diberikan di sekolah dan tentunya akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Belakangan agak miring, badannya agak serong. Oke, 1, 2, 3. Jadi belajar harus mendengarkan, jangan bosan. Kalau bosan jadinya dia tidak menyenangkan. Tapi tidak semata-mata orang yang berhasil kepada dirinya. Kalau yang dia pintar main musik, dia pintar tata boga, tata meja masanya dengan hotel dokter pensiun. Kalau dia memang hobinya hanya
1, 2